Di suatu hari yang menyenangkan, Upin dan Sultan Bocil sedang berada di taman satwa. Di taman satwa tersebut, Upin dan Sultan Bocil sedang melihat seekor harimau yang sudah jinak, sehingga Upin dan Sultan pun tidak perlu takut dengan harimau tersebut. Tiba-tiba, ada bocil nakal yang datang, di mana bocil nakal tersebut langsung melemparkan dua petasan kembang api ke arah harimau jinak tersebut. Harimau yang asalnya jinak pun berubah menjadi marah. Dan tiba-tiba, harimau jinak itu berubah menjadi manusia serigala. Dan manusia serigala yang marah itu pun langsung menangkap Upin. Setelah itu, manusia serigala itu pun lari dan kabur dengan membawa Upin. Ternyata, manusia serigala itu membawa Upin ke atas puncak gunung. Waduh, celaka guys. Upin malah diculik sama manusia serigala guys. Oh no. Ini semua gara-gara bocil nakal itu guys, yang sudah berbuat nakal, dengan melempar petasan ke arah harimau itu. Buat kalian yang nonton, jangan pernah menjadi bocil yang nakal ya. Karena nakal itu dosa, dan dilarang dalam agama. Kalau begitu, Sultan akan pergi ke rumahnya Profesor, untuk meminta bantuan sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, Sultan Bocil akan pergi ke tempatnya Profesor untuk meminta bantuan. Ayo bantu semangatin Sultan untuk menolong Upin, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. One hour later. Tolongin Sultan Profesor, karena sekarang, Upin sedang diculik sama manusia serigala Profesor. Wah gawat kalau begitu Sultan, kalau kita tidak segera menolong Upin, bisa-bisa, Upin bisa mati, karena dimakan oleh manusia serigala itu Sultan. Oh no! Kalau begitu, tolong bantu selamatkan Upin Profesor, karena Sultan tidak mau kehilangan Upin Profesor. Oh. Baiklah kalau begitu Sultan, kamu harus berubah jadi Kapten Amerika Sultan. Dan Profesor, akan mengubahmu menjadi Kapten Amerika sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, Profesor sedang mengubah Sultan Bocil menjadi Kapten Amerika. Ayo bantu proses ini agar berhasil, dengan mengucapkan kata amin bersama-sama. Amin. Setelah Sultan berubah jadi Kapten Amerika, Kapten Sultan pun langsung pergi ke lokasi dengan naik motor. Wahai manusia serigala, lepaskan Upin sekarang juga. Saya tidak akan melepaskan manusia ini. Justru, saya akan menjadikan manusia ini sebagai makanan saya. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan sekarang, saya akan menghajarmu sekarang juga. Thank you.
Akhirnya, manusia serigala itu pun kalah. Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan Kapten Sultan yang baik hati ini? Jawab di kolom komentar ya.